Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita nak uji satu mitos di mana foil aluminium ni mampu meningkatkan signal internet. So, hari ini kita cuba sama ada betul atau tidak. Okey, kita menggunakan modem router Huawei B310. Tapi sebelum tu, kita test dulu router modem ini tanpa menggunakan foil aluminium ni. Okay, kita cuba speed. Okay. Kita cuba sekali lagi. And cubaan terakhir. Okey. Ini sebelum kita gunakan foil, kita akan cek selepas kita menggunakan. Okay, kita dah letakkan foil dekat modem router Huawei B310. Sekarang kita speed test. 3 kali ya. Tadi pun 3 kali juga sebelum kita pasang foil. Ini pun 3 kali. Sebelum pasang foil tadi, kalau tak silap, ketinggian paling maksimum 3.4 something. Okay, first test 3.83, sedikit tinggi daripada sebelum kita guna foil. Test kedua, okay, 3.4 dari 3.8 something. Dan test terakhir. Ya. Ini normal ya. Okay, so selepas buat 3 kali test speed test menggunakan foil dan juga tidak menggunakan foil, hampir sama saja. Mungkin menggunakan foil ada sedikit tinggi, top speed paling tinggi untuk apabila menggunakan foil adalah 5 Mbps, dan untuk stability 3.8. Okay. Dan tanpa menggunakan foil, paling maksimum 3.8 untuk top speed dia, dan untuk stable 3.6 something. So hampir lebih kurang juga sama, sama ada menggunakan foil ataupun tidak menggunakan foil. Okay, jadi sama ada menggunakan foil atau tidak menggunakan foil, kelajuan internet hampir sama. Mungkin boleh mencuba menggunakan foil, ada pertambahan sedikit,
ikut ikut juga mungkin ke mainan nama. Okey, nanti kita ambil mungkin bergantung juga saiz besar file ni. Yang saya gunakan ni tak berapa besar, lebih kurang A3 size saja. So mungkin lagi besar, mungkin efektif, mungkin kita akan cuba untuk lain kali. Okey, terima kasih menonton. Assalamualaikum.